paling mahal adalah kopi luwak. Tetapi ternyata ada yang mengatakan kopi yang paling mahal itu bukan kopi luwak, tetapi kopi gajah yang ada di negara Thailand. Jadi gajah-gajah di Thailand itu katanya memakan buah kopi juga. Lalu difermentasi buah kopi tersebut, jadi biji kopi di dalam perut gajah. Ketika gajah buang kotoran, maka keluarlah biji kopi tersebut hasil fermentasi dalam perutnya gajah tadi. Dibersihkan, dicuci dan seterusnya, disangrai, ditumbuk dan dibikin kopi. Ada yang mengatakan kopi yang paling mahal itu bukan kopi luwak, tapi adalah kopi gajah. Wallahu a'lam.